Samarinda. Dan sekarang kita akan melanjutkan lagi tes teka-teki sulit. Pertanyaan berikutnya. Loh. Silakan boleh, nomor berapa? 4. Masih lucu. Ke bawah. Hah? 4 ke bawah. 4 ke bawah. 4 ke bawah ya. 4 ke bawah sebenarnya hanya mengisi 6 ke bawah. Sama, Kak. Jadi ke saya 46 ke bawah. Iya, 46. Ada 7 kotak. 46 ke bawah. Pentingnya informasi itu apa ya, Pak ya? Jadi ya. Enggak, ya, informasi itu apa? Saya kasih tahu, kalau Anda memilih soal 4 ke bawah, itu sebenarnya hanya perlu mikir 6 ke bawah. 4-nya udah enggak perlu dipikir. Apakah informasi itu membantu? 4 menurun. Jangan main pencet aja, yang punya rumah keluar. Lagi nyobain. Iya. Emang kita anak kampung, Pak. Sombong banget, yang punya rumah keluar. Yang membuat kita segar di pagi hari. Senam kurang. Senam, ya. Senam. Sarapan. Oh iya, sarapan. Itu sarapan. Pan. Sarapan. Ntar dulu. Buat seger. 3, 2, 1. Jawabannya? Sarapan. Sarapan kita kuih. Senam A. Senam A. Senam A. Senam A. Senam A. Sudah terakhirnya. Kita kuih senam A. Apakah senam A? Senam A. Apakah jawaban? Dan ternyata kali ini tetap 0. Ya. Salah juga. Silakan. Ari dan G. Ari dan G. Yang membuat segar di pagi hari. Antara sirup es atau suasana? 3, 2, 1. Suasana. Apakah suasana yang membuat segar di pagi hari? Ternyata betul salah. Karena jawaban yang benar yang membuat kita segar di pagi hari adalah es cincau. Esnya sudah gini. Ini saya kasih tahu, ada hal yang sebenarnya nggak perlu tapi kita paksakan. Itu termasuk huruf E dalam S. Karena kalau ditulis S saja Anda bacanya apa? S. Kalau dikasih E bacanya apa? S. Terus gunanya apa? Ya tetap aja namanya S cincau itu pakai ES menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu harusnya ada E-nya di belakang. Iya, mengganggu, Pak. Kalau E di belakang. Mengganggu kelancaran. Saya potong 50, saya potong 50. Nilainya tetap 0-0. Kenapa saya potong 50? Saya kan diam. Anda diganggu sama dia. Diganggu kok dikurangin? Mas, saya bacain dulu, Pak. Skor. Berarti skornya menjadi minus 50. Dan minus 50. Kurangin. Ngapain tepuk tangan? Sama, tepuk tangan juga minus. Bagus dong, lain daripada yang lain. Ini kita tinggal di planet apa sih? Selanjutnya, kita beri kesempatan untuk memecahkan poin. Silakan dipilih. 6 mendatar. 6 mendatar? Ya. Makan yang bikin gendut bila, ini makanan yang bikin gendut, bila dimakan di malam hari. Camilan. Tapi jangan. Cemangat. Kurang satu kotak. Itu aja es kurang satu kotak, gak apa-apa, kenapa ini? Ini pas esnya. 3, 2. Ini lah, cuap-cuap, gue yakin cuap-cuap. 1. Cuap-cuap. Ceplak-ceplak nih, ceplak-ceplak. 3. Gue ngapain ceplak? Ceplak, pokoknya ceplak. Ini meja gue, ini bel gue ceplak. Titik, kenapa sih? Ceplak. Makan apa ceplak? Bodoh amat, makan apa aja kek. Ceplak, gue ceplak, titik ceplak. Pak, teman saya sampai satu tuh. Ada yang bawa handphone gak? Buat apa, Pak?
Tolong jualin buat ongkos saya. Emang sendiri dong. Kok saya pernah lebih jual. Kok cuma apa? Coklat. Coklat, coklat. Coklat. C-O-K-E-L-A-T. Coklat. Cimol. Coklat. Coklat. Itu Pak. Tahu. Bener berarti kita nge. Coklat. 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 Apakah coklat berhasil memecahkan skor? Salah. Coklat. Salah. Mas. Iya kan, benar. Kita tahu, Pak. Lu gue bilang ceplak. Ya. Apa ceplak? Apa tadi pertanyaannya, Pak? Makanan yang bikin gendut bila dimakan malam hari. Makanan yang bikin gendut bila dimakan di malam hari. Centong. Makanan. Saudara saya makan centong lagi keselnya. Bukan wadahnya. Gue kan jadi tanyain makanan, jawabnya cucurut. Kita kucing karang aja masih milih-milih. Dari sekian episode pencegahan TTS, ini baru satu-satunya peserta wanita yang antara wajah dan jawaban tuh gak kongruen. Gak kompak. Cecurut kita kunci. Cecurutnya kita kunci biar gak keluar. Takutnya kebakar. Ya, 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 ya. Tapi pas gak cecurut, Mak? Pas. Coba itu. Pas. Itu. Pas. C-E-C-U-R-U-T. Kok bisa pas sih? Bener, kan? Kok kita akan lihat apakah cecurut jawaban yang benar. Kita langsung buka. Makanan yang bikin gendut bila dimakan malam hari adalah... Coba mie. Hah? Pasti bikin gendut. Ya Allah. Sama. Kenapa kita... Coba mie. Kenapa kita nggak coba cecurut? Nggak cukup. Kotaknya kurang. Banyak. Coba. Coba mie. Coba mie. Coba mie. Ya gak gitu deh, struktur kata-kata kalimatnya juga gak kayak gitu. Gak pernah ada orang kayak, mau makan dulu Pak. Coba mie. Mau coba cecurut gak? Jangan tikus. Baik. Ya, ya. Bisa dipahami? Enggak. Enggak. Berarti kalau mau gendut, coba mie. Selanjutnya. Tujuh. 7. 7 menurun. 7 menurun terakhir 3, A. 4. Berarti kita mikirin 4 huruf aja. Iya, karena udah ada A kan yang terakhir ya. Enggak usah pikirin ya. Ah, udah tinggal 4 kan? Iya. Baik. 4 berarti Pak, 4 kotak. Apa? Apa mau pertanyaannya dulu? Pertanyaannya dulu. Hampir punah. Langka. Nah, penasaran nih sama jawaban Angelika. Ayo. Dia jawab apa nih? Hampir punah. Hampir punah. Apa ya? Satwa. Satwa. Ada enggak hewan-hewan kampung yang zebra, zebra. 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 Zebra hampir punah. Zebra adalah binatang sejenis kuda, gendernya masuk kuda tapi yang kulitnya belang-belang. Iya, hitam putih, hitam putih. Alasan kamu apa? Kenapa kamu jawab zebra? Iya, ini analisanya karena kulitnya itu udah banyak ditaruh di jalanan, makanya dia punah. Zebra cross. Aduh ya Allah. Zebra. Sabar ya Pak. Ada Pak, sabar ya. Ada bintang tamu lain yang cewek. Sabar ya Pak. Zebra. Kulit zebra buat nyebrang tadi pulang aja. Kulit zebra buat nyebrang. Eh tapi benar enggak dia? Iya benar benar. Hampir punah kan pakai buat nyebrang. Iya. Buat nyebrang. Kulit zebra. Bisa enggak tinggi dikit? Hampir punah. Zebra ternyata kurang tepat. Oh, berarti dikit lagi dong. Iya, dikit lagi kalau kurang. Kurang tepat. Dikit lagi sih. Dikit lagi. Baik. Jadi Ari dan G menjawab apa? S-E-T-I-A. Setia. Setia. Setia sudah hampir setia itu sudah jarang kita melihat sekarang ya. Yang hampir punah. Jawabannya tadi setia. Masa akal filosofinya mendalam. Ya. Tapi bukan itu yang dimaksud. Salah. Karena yang hampir punah sebenarnya adalah ini yang dimaksud. Ninja. Pak, 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 pak. Udah punah loh, Pak. Ini ninja. Kira-kira yang bisa jawab nggak? Ada nggak yang bisa jawab? Ninja. Ninja ada. Udah punah, Pak. Udah punah dari zaman 1800. Ninja itu. Kenapa ninja? Iya, kenapa kok ninja? Kenapa ninja punah? Karena dirasa ninja itu tidak efektif. Kok gitu, Cak? Orang mau jalan harusnya biasa aja, tapi kalau ninja jalan kan gini. Udah gak kayak gitu.
Gimana Pak? Gimana? Ulangi lagi dong. Iya juga ya benar-benar. Kalian tidak ada yang bisa menjawab. Siapa lagi yang bisa menjawab itu? Pertanyaannya apa? Sama? Ninja bisa tak tanya. Hampir punah. Kesannya masih ada lagi. Benar gak? Apa-apa? Orang kalau nyuri di rumah kan pakai ninja. Itu sarung. Itu mes, itu topeng, menyumapnya. Ini lama-lama saya juga kesel nih sama orang. Mendingan aja pasang-pasang dia aja, Cak. Oke, kita lanjutkan lagi. Baik, silakan. Oke, 5 mendatar. Baik. 2, 3, 4, 5. Digembok supaya aman. Pagar rumah. Pagar rumah digembok supaya aman. Tapi digembok, oh, pagar buat apa digembok, kan gak ada yang mau nyolong pagar. Rumah. Digembok supaya aman. Terapis, 3, terapis, enggak. 2, 1. Rumah. Baik, kita kunci jawabannya. Rumah. 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 Masuk akal. Dan satu-satunya jawaban yang benar memang bukan itu. Siapa tahu lupa. Digembok. Kali ini benar lah jawabannya. Iya, ayo apa? Hewan apa, ayo nih. Hewan apa? Hewan. Dulu ya. Gajah. Kamu ya. Gajah. Ini jawaban aku ya. Digembok, digembok biar aman. Biar aman. Pacar. Pacar? Iya, pacar saya suka kemana-mana Pak, bahkan saya gembok. Jawaban pacar. Tuh kan pacar dikunci bisa kan. Bisa memecahkan poin pada malam hari ini? Tidak. Karena yang benar digembok supaya aman adalah... Iya. Hah? Kota Abang. Kota 5 kota. Ini saya tanya, pertanyaan tadi ada berapa kota? 5. Berarti ini disebut satu kota. Eh, berarti satu kota. Kota. Sama. Baik. Buat apa? Kota Kama. Kota Kota Kama. Kotaknya mana? Oh itu. Kota. Silakan. Gaya baru. Dipilih berikutnya. Eh yang pendek-pendek aja nih. Besok kota penalti pasti. Delapan menurut. Delapan menurun ada 6 kota huruf keempat I. Ada di mana-mana. Bertugas mengawasi, nggak usah yang ekstrim. Orang aja deh. Nggak harus penjahat. Polisi. Polisi. Polisi, Cak. Kita kunci jawabannya. Berharapnya polisi. Kenapa? Sakit kepala. Kenapa? Seakan-akan ini kenapa? Kenapa tadi? Kenapa? Kenapa? Lututnya sakit. Nggak, tangan saya gatal. Polisi, kita kunci jawabannya. Kita kunci polisi. Aku tahu. Jangan nguji polisi nanti dihukum loh. Iya benar. Ya? Jawabannya polisi. Jawabannya kita kunci. Oke, polisi Pak. Apakah jawaban yang benar? Ada di mana-mana bertugas mengawasi orang itu polisi? Bukan. Karena polisi bukan hanya mengawasi orang, tapi lingkungan. Oke, kamu duluan. Ada di mana-mana bertugas mengawasi orang? CCTV. Iya. Kita kunci. Yes. Yes. Tulisannya bagaimana? Jangan-jangan. Pokoknya CCTV aja. CCTV aja. Pakai S. CCTV. Pakai S. Ada. Pakai S. Oh, ada pakai S, ada pakai T. Ayo. Pokoknya CCTV. Antara CCTV atau CCTV. Berarti tulisannya CC. Eh, terserah Anda tulisannya. Yang penting CCTV. Terserah Anda. Pakai C. Kami jawabannya tidak, CCTV terserah. Iya, enggak usah CC. Pokoknya CCTV. Udah CCTV. Pokoknya teman-teman membaca itu CCTV. Ya. Oke, sepakat. Ya. Kita kunci. Yes. Apakah benar CCTV? CCTV. Enggak, ini untuk semangat ada dari bangsa CCTV. Roma. Yes. Vini Vidi Visi, apakah CCTV jawabannya? Ternyata... Iya! Yes!
Baik, terakhir kita adu cepat ya. Yes. Kita okay. Berebut ya, Cak. Aku menang menjawab satu. Terima kasih Tuhan. Baik. Paham? Ini cepat-cepat kesempatan untuk merebut. Ya. Memimpin kalau Anda mendapat nilai 100 berarti Anda yang akan menyamai rekor mereka, skor mereka. Cepat-cepatan. Jangan macam itu cepat. Cepat. Itu apa? Cepat-cepatan itu apa aja pertanyaannya cepat-cepat. Pertanyaannya apa tadi coba ulangin. Jangan macam itu cepat. Cepat. Oke, kita kunci jawabannya. Sudah. Apa kamu tiga jawaban? Siap. Ini serius nih. Cawas bedung intip, Cak. Pelan-pelan. Jakarta macet. Si titik-titik lewat. Jawabannya. Berharap komo kan? Berharap. Jakarta macet. Si titik-titik lewat. Jakarta macet. Si titik-titik lewat. Apakah itu titik-titik? Si. Tiga, dua, satu. Ini jawaban adu cepat, jawaban harus cepat. Si Bejo. Bejo, kita kunci. Jawaban Anda? Memo. Si Soko. Soko, kita Soko. Kunci. Soko apa sih? Pemain bola. Kok si Soko? Kok si Soko sih? Pemain bola. Siap bodoh amat. Jakarta ngacet si Soko lewat. Si Soko. Si Soko itu bukan main di Liverpool kemarin. Sekarang di... Siapa tahu dia lewat jalanan ditutup si Soko. Oh jadi orang pada ngeliatin ya, pada ngeliatin ya. Si Soko itu terkenal loh. Baik, kita kunci jawabannya. Bejo dan Soko apakah? Apakah Bejo, apakah Soko isinya? Jakarta macet, si titik-titik lewat. Jawaban yang benar adalah... Si Aplo. Si Aplo. Siap lu. Jakarta macet, siap lu lewat. Siap. Itu bahkan bukan perbincangan sehari-hari. Kang Cak Lontong. Ya. Aku gak terima jawabannya salah semua. Udahan ah kuisnya. Kamu harus selesai. Udah. Kamu harus selesai. Sampai darah tinggi semua sih, Cak. Nolong amat ini. Kamu pikir ini kosong harus diisi lagi. Jakarta macet, siap lo lewat. Itu bukan perbincangan sehari-hari yang wajar. Hanya di kuis aja sehari-hari, jangan bincang-bincang gitu, gak baik. Oh maksudnya ini Aplo itu si? Siap lo lewat. Siap lo. Kalau gak siap jangan, daripada nanti stres. Jangan bapak jangan nanti, Pak. Ya kan? Siap lo lewat. Siap lo lewat. Jadi itu yang kosong apa jawabannya? Jakarta macet, siap lo lewat. Kalau enggak, mending gak usah lewat. Lewat yang lain aja, ya. Dan G bersama Ari mendapatkan 50 poin. Kali ini pemenangnya adalah G dan Ari. Tapi ini belum berhenti sampai di sini. Betul. Kali ini kita akan mengetes lagi kecerdasan mereka dengan cara yang lain. Ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Yang dilakukan orang saat ngambil uang di ATM. Celingak-celinguk. Kok sama banget tadi menjawab itu? Masa sih? Iya. Kobra. Jawaban dari pasangan copet ini benar?